Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Top skorer Liga 1 2023-2024, Gustavo Almeida sudah berganti kostum di masa transfer window. Penyerang asal Brasil itu pindah dari Arema FC ke Persija Jakarta dengan status pinjaman. Manajemen Arema FC mengaku jika langkah itu dilakukan untuk adaptasi dengan kondisi klub. Setelah ditelusuri, ternyata finansial Singoedan mulai kurang seimbang. Arema FC butuh dana untuk operasional tim. Loan fee alias biaya peminjaman yang digelontorkan Persija untuk Arema FC nominalnya besar dan bahkan bisa menutup operasional tim sekitar 3-4 bulan. Kami dihadapkan kepada pilihan yang sulit, tapi harus tetap memilih. Dan dengan opsi peminjaman, tentu kami berharap dia bisa kembali musim depan, kata General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi. Meski kehilangan pemain paling berbahaya, Arema FC patut berterima kasih kepada Gustavo. Dia tidak hanya berkontribusi di atas lapangan dengan golnya. Kini dia jadi penyelamat finansial Singoedan. Saya gak bilang dengan dilepasnya Gustavo Arema bisa selamat sampai akhir musim, tapi setidaknya biaya operasional kita selama 3-4 bulan ke depan bisa tercukupi, kata Inal, sapaan akrabnya. Bahkan rekan-rekannya di Arema FC juga harus berterima kasih. Dengan loan fee Gustavo, gaji mereka beberapa bulan ke depan tetap lancar. Selama ini kami tetap memenuhi gaji pemain, lanjutnya. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.